Nah, oke teman-teman, akhirnya paket yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Paketannya rapi ya. Dan ada keterangannya, barang mudah pecah, jangan dibanting. Mau tahu teman-teman isinya apa? Ini kalau nggak salah saya pesan lampu tembak ya. Lampu tembak buat di motor Suzuki Nex 2. Oke, kita langsung buka saja ya. Ini tuh harganya berapa ya kemarin? 54.000 apa 57 ya, lupa saya. Kartu ongkir ya pastinya. Saya beli di Shopee. Nah, ini dia. Nah, ini lampunya seperti ini ya. Lampu LED H series. Warna biru, angel eye-nya warna biru. Kita buka dalamannya seperti apa. Wih, gede amat. Gede loh, kirain saya kecil ini lampunya. Ternyata gede juga ya. Ini kelemahannya cuma ada ini lampu, satu unit lampu dan briketnya ya. Ada kunci L nya juga lengkap. Ini ya. Ada lapisannya lagi. Wah, saya pikir kecil tapi ini ternyata gede ya. Nah, untuk hasilnya nanti kita coba ya, nanti kita pasang di motor Suzuki Nex 2. Di Nex 2 itu sudah ada sebenarnya, cuman itu nggak fokus ya, dia pecah. Jadi saya mau ganti dengan yang ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke, langsung saja kita pasang, kita ganti yang lamanya, ganti dengan yang ini ya. Ini ada kabel 3 ya. Ini kabel 3. Oke, kita pasang teman-teman. Gede kan? Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ini kabel kuning, merah, hitam buat apa aja ya. Kita coba hitam sama kuning. Hitam sama kuning. Hitam sama kuning. Tempel. Nah, ini ya. Hitam kabel kuning itu buat alisnya ya, warna biru. Nah, yang merah, terang banget ya. Yang merah lampu utamanya ya. Kalau kuning merah disatuin, jadinya nyala semua. Ya, sekali lagi, kuning itu buat alisnya. Saya di sini pilih warna biru ya, buat lampu samping. Lampu senja atau apalah. Yang merah lampu utamanya. Kalau dua-duanya, ya berarti nyala dua-duanya. Cerah banget ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi lampu ini berfungsi, tinggal kita pasang. Oke, kita pasang ya. Nah, ini dia teman-teman, model lampu lamanya seperti ini ya, memanjang ke samping. Oke, seperti ini tuh. Oke, kita langsung ganti ya. Nah, ini
ini dia teman-teman, sudah dipasang ya. Jadi hasilnya seperti ini, menggantikan yang tadi yang panjang sekarang jadi kotak ya. Untuk hasilnya lebih akuratnya nanti malam kita cek ya. Nah, oke teman-teman, kita coba di malam hari ya. Lampunya kita nyalakan. Ini lampu utama ya, lampu bawaan motor ya. Dan ini lampu yang tadi saya pasang. Melebar ya ke sampingnya. Jadi ini kalau jalannya gelap banget. Ini kalau jalannya benar-benar gelap, bagus banget ya, terang banget ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Hasil dari lampu baru yang dipasang di motor Suzuki NX2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya.